Sampan atau kapal, kita mau piknik. Oke, moga sebelum naik kerja dulu. Nah, kodanya ini kecil nih. Nah, koda, wah mantap. Ganjing, gudang ganjing. Nah, ini kebetulan kita menuju ke sebuah proyek tanggul. Ya, tanggul cukup besar ya, yang dipakai untuk ini apa? Mengantisipasi abrasi atau banjir rob. Nah, kita menggunakan sampan perahu kecil menuju ke sana ya. Iki sungai apa, Pak? Sini, Pak.
Sungainya sungai apa, Pak? Sungai apa? Sungai Repmu. Sungai Repmu. Nah, di sana itu TPI. Ya mudun ke dana. Ya pek mudun lah. Ya jadi tanggul sungai ya, ini semacam ini sungai atau tanggul yang baru dibuat sepanjang 7 km untuk menghadang ini banjir rob. Aktivitas nelayan sekitar nih sedang berbenah jaring ya. Nopo ndamel dokumen mawon. Nggih. Pak, niki kan mesin ini kan diesel nggih. Nek nggih dompeng. Lah, saat niki kan solar kan gek kangelan to, Pak? Iya. Lah terus carane pripun? Oleh bantuan mana iki, Mas? Pripun? Oleh bantuan dari pemerintah iki. Oh, dapat bantuan. Sehari berapa habis berapa liter, Pak? Atau berapa banyak? 40 liter. Solar? Ya ada yang 30, 50. Tergantung apa? Kerjanya jauh nggak apa dekat? Oh gitu. Berarti untuk bahan bakar solar ini nggak kesulitan nih, Pak, untuk sementara ini ya? Iya. Atau ada SPBU-nya khusus, Pak, untuk istilahnya beli bahan bakar solar itu? Ada. Oh ada. Khusus ya. Nah sekarang, Pak, kondisi laut tangkapannya seperti apa, Pak? Sedang musim. Sedang rame ini, Pak. Iya. Ikannya apa, Pak? Lumayan. Lumayan. Oh, cumi. Sotong ale cumi. Cumi. Oh, nggih.
Oke, alhamdulillah udah selesai. Yuk kita kembali lagi. Kemana ini? Yuk. Kira aneh-aneh loh suaramu. Ayo men, udah men. Maaf nih ngarep om, kamu gak carry. Ye? Mesin mana? Mesin mana? Mesin apa tau? Nah, di kawasan Sungai Monokerto ini banyak tambak ya. Nah, sebelah situ tambak bandeng. Kalau di sini kebanyakan ikan bandeng. Tapi karena sebagian tambaknya ada yang hilang karena terendam banjir rob ya. Jadi masih ada yang dimanfaatkan warga. Alhamdulillah sampai juga ya, kita mendarat lagi. Jadi dampak banjir rob memang sangat luar biasa ya.